Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Kali ini saya mau buat tutorial cara nyembunyiin jumlah subscriber kita ya teman-teman. Nah caranya itu mudah, kalian simak aja video saya sampai habis agar kalian itu paham step by stepnya. Nah saya tidak berlama-lama ya, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian itu masuk ke aplikasi Chrome ya, klik aplikasi Chrome. Ketik di pencarian studioyoutube.com, karena sudah ada kita klik cari aja ya teman-teman. Ini saya pakai mode gelap ya teman-teman, bisa lihat. Setelah itu klik tanda roda di pojok kiri bawah ya, yang kedua itu kita klik. Lalu klik channel. Lalu klik setelan lanjutan. Dan scroll aja ke bawah. Ini ya teman-teman, ada tulisan jumlah subscriber. Ada tulisan tampilkan jumlah subscriber channel saya. Kalau kalian mau tampilkan, kalian klik aja. Kalau kalian mau tampilkan jumlah subscriber channel kalian, klik seperti ini. Muncul tanda checklist. Kalau mau menghilangkannya, kita klik kembali ya sampai tanda checklist hilang. Kebetulan channel saya subscribe-nya saya sembunyikan, kali ini mau saya tampilkan kembali ya teman-teman. Nah saya ingin mau munculkannya teman-teman ya. Kita klik. Kalau sudah, klik simpan di pojok kanan bawah. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman. Kita tinggal kembali saja. Kita lihat di channel saya apakah sudah muncul jumlah subscribe-nya. Klik YouTube. Lalu klik profil di pojok kanan atas. Pilih channel Anda. Nah, sudah muncul ya teman-teman, ada tulisan 6 subscriber. Kembali. Nah, sekarang sudah selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Saya tunggu. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.